Sar! Ya, Sar! Kompetisi Liga 1 2020 akan segera bergulir 1 Oktober mendatang. Kurang dari 2 bulan sebelum kompetisi diputar, Persija Jakarta mulai mempersiapkan diri. Nampaknya persaingan menjadi kiper utama di skuad Macan Kemayoran semakin terasa sengit dan ketat. Pasalnya, Andritani Ardiasa dan Sahar Ginanjar selalu berusaha memberikan yang maksimal pada sesi latihan yang dipersiapkan untuk menyambut lanjutan Shopee Liga 1 2020. Penjaga gawang Persija Jakarta, Sahar Ginanjar, memastikan dalam kondisi baik jelang timnya melakukan persiapan untuk menatap lanjutan Liga 1 musim ini. Akan tetapi, ia menyebut keadaannya belum 100%. Bagi saya pribadi, kondisi fisik atau body fitness saya mungkin ada di level 70 hingga 75. Sisanya tinggal meningkatkan daya endurance kardionya aja, kata Sahar dikutip dari laman resmi klub Persija Jakarta. Semenjak kompetisi dihentikan pada pertengahan Maret lalu, seluruh klub termasuk Persija menginstruksikan para pemainnya berlatih mandiri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi mereka agar tidak menurun drastis. Pada video yang diupload di channel official Persija Jakarta yang berjudul Gejut Fisik dan Uji Finishing Touch Macan Kemayoran, terlihat jelas Sahar Ginanjar sudah lebih baik dibandingkan kedua rekannya yang sama-sama berposisi sebagai kiper. Lantas menurut kamu, layakkah Sahar Ginanjar menggeser posisi utama Andritani Ardiasa sebagai kiper utama Persija Jakarta? Tulis di kolom komentar ya. Ya, udah selesai kan video dari Rowan Football. Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa klik subscribe di Rowan Football.